Daripada pacar. Gigi lo dipagerin. Pager, iya sih. Takut hilang, ntar tak pasang CCTV kecil di sini. Mandinya 10 menit, bersihin rambut 10 menit, bersihin muka 10 menit, sisanya 90 menit buat bersihin komentar netizen yang julid di Instagram. Mbak Sibat suka ngapus komen ya? Ngapus komen, belum sih aku belum pernah, tapi kalau ngebales-balesin iya. Yang julid-julid Mbak bales? Kadang-kadang kalau misalkan kan manusia tuh gak selalu hatinya enak kan. Kadang-kadang ada hatinya gak enak, dari kata-katain ya, kadang-kadang aku bales, tapi jarang sih. Ya gak apa-apa. Asput? Apa? Akunnya Asput gak banyak yang komen ya. Berarti bagus gak ada hatersnya dong. Itu bukan gak ada haters, itu insightmu buruk. Mas Dodit, si Asput mending. Akunya gak ada yang komen, saya gak ada yang like. Wow. Jangan sedih, situ kan banyak yang ngeblok. Kenapa saya bekerja di dekat orang-orang yang tidak benar? Mas Ardi diblok malah seneng loh. Mbak Sibat, itu awalnya bukan tipe Mas Christiana, tapi akhirnya luluh gara-gara Mbak Sibat sering ngasih makanan. Saya curiga makanannya itu dikasih jambi-jambi. Kok tahu sih? Iyalah, harus. Iya. Iyalah, harus lah. Kan biar dia suka sama aku. Hei, gak usah dijami-jami, semua suka kali. Kasih tahu dong, dukunnya di mana? Ya kan? Biar buat next project loh. Katanya suami Mbak Sibat, ketika anaknya nangis, Mbak Sibat ikut nangis. Berarti kalau anaknya makan, Mbak Sibat ikut makan. Anaknya tidur, ikut tidur. Anaknya ngedot, ikut ngedot. Iya. Tuan muda gimana lastingannya? Panas banget deh. Mau dong lebih panas lagi tuan muda. Kalau mau lebih panas jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik.